itu sama sweet sweet, sweet top top oh, top sweet tadi ya. Oh, ini lime juga. Ini semua lime. Banyak lime-nya ya kok? Banyak, ada 10 pohon lebih. 10 pohon lebih. Tuh, aku sama Koko Ava lagi di kebun koleksi beliau. Jadi ini koleksi pribadi dari berbagai negara ini justru. Di sini ada 28 macam. Nah, itu dia yang mau ditanyain dari tadi, Koko. Sebenarnya koleksi Koko ada berapa? 28 macam jeruk. Jeruk aja. Baru jeruk aja. Kalau belum, kan baru 1, 2, belum yang 3, lain-lain. 4, 5, 6. Ini yang ngasih bukan orang nggak punya duit, orang kaya. Yang punya hotel mulia. Ini? Masya Allah. Yang ngasih. Ini apa kok yang dikasih? Ini yang dikasih ini alpukat aligator. Aligator ya? Iya, aligator. Wow. Kapan berbuahnya biar bisa nyicipin aku, ya Allah. Ada yang berbuah, makanya ada belum matang. Ada jenisnya lain, aduh gede, tapi baru 2 meter udah berbuah semua. Serius, di sebelah mana pengen ya, lihat deh. Nah, ini kan semua tuh. Ini yang bisa tambah. Kok ari jeruk yang ada kulit yang manis tapi asemnya setengah mati, itu apa namanya? Tahu apa ya, lemon cuy atau apa, saya juga bukan lemon cuy, bukan ya? Lemon cuy yang dari Bangka. Oh iya ya, lemon ini udah bledet lah. Belum udah, nanti kita masih petik nih masih ada. Ini nih guys, ini apa ini apa apricot murkot bukan murkot ini. Hah? Ini bukan murkot, tebakan aku murkot loh. Ini kalau lagi jelek, lagi udah sisa sih ya. Ini Fremont bukan murkot ya. Bukan. Oh, Fremont ini yang, tapi nggak tahu nih ini juga yang mana, yang aslinya apa murkot atau Fremont. Tapi ini mah Fremont. Aku tuh penggemar buah-buahan, jadi kadang tahu juga lah sedikit banyak tentang jenis-jenis. Ini juga lagi jelek sih. Kenapa kok jelek? Lagi baru di pruning. Kemarin udah panen banyak. Emang harus di pruning berapa kali dalam setahun? Ya kalau kita lagi udah panen, udah banyak penyakit, nah kayak gini. Ini mati, coba lihat. Belum nih penyakitnya. Item-item gitu ya kok? Itu kutu apa-apa? Kutu. Apa namanya? Terus ngobatinnya gimana? Disemprot kemarin udah, tapi kayaknya enggak ke. Jadi Koko tuh tiap hari ke sini? Tiap hari di sini. Hobinya? Iya, gara-gara yang ada kerjaannya gitulah. Oh, bohong banget, gak ada kerjaan. Kerjanya ke Amerika kok. Ke jalan-jalan ke Singapura aja bisa berapa kali dia sebulan. Ya, ini juga sama. Kok ini enggak dipetik aja? Belum matang. Belum ya? Yang matang sebenarnya apa? Itu. Itu di atas. Sebenarnya kurang matang ini. Ini belum. Kapan ya datang lagi? Ah, nanti gampang. Itu dong WA. Nonon kesini lagi panen apa gitu. Ya, boleh, I'm coming. Gitu. Ini masih udah bisa dimakan tapi belum enak. Tapi nggak nunggu sampai 2 minggu kayak dekopon enggak. Kan? Ini ada satu kelihatannya. Oh iya tuh kok. Yang jadi dia baru bagus kalau sudah oranye full ya. Tuh, merahnya udah beda ya. Nah ini lihat guys. Si cantik, keren. 28 jenis jeruk seluruh dunia di sini dikoleksi sama Ko Ava. Ini juga nih ya, ada matching banget sama baju gue. Tuh lihat, noraknya. Tapi gue happy. Wangi nggak sih ini? Oh enggak. Ini aku suka banget.